Ratusan warga Kelurahan Moroangin, Kecamatan Teluwanua, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, memblokade Jalan Trans Sulawesi. Mereka membakar ban bekas dan kayu, menolak eksekusi lahan oleh Pengadilan Negeri Palopo. Warga pun sempat terlibat aksi saling dorong dengan petugas. Warga menolak eksekusi lantaran mereka memiliki sertifikat tanah yang sah. Sementara di atas lahan itu terdapat 22 rumah. Meski menolak, namun warga berhasil dihalau oleh petugas. Pihak pengadilan pun akhirnya membacakan putusan eksekusi lahan. Dengan luas dan batas-batas masing-masing. Tinggal di situ sejak lahir? Sejak lahir di situ memang. Ini masalah awalnya ini Bu dari mana Bu? Ini kan tanahnya Mama, rumahnya Mama. Iya. Jadi begitu nih dia gugat oleh Halija dan Suardi. Sampai kami seperkara, kami dikalahkan karena kami tidak mempunyai uang, Pak. Karena kami orang miskin, Pak. Ada anak lahir, tinggal di sini. Ada, ini sertifikatnya. Lengkap. Sejak bayar pajak apa, lengkap. Ini sertifikat, Pak. Bayar pajak? Bayar pajak, saya semua, Pak. Ini sertifikatnya, Pak. Sertifikatnya saya punya rumah, saya punya tanahnya Mama. Belum ada anak tinggal di sini. Bagaimana, Bu? Saya tidak tahu, Pak, karena saya tidak mempunyai lahan. Sejengkal pun saya tidak mempunyai lahan, karena saya orang tidak punya, Pak. Apalagi almarhum bapaknya sudah baru 2 bulan meninggal. Baru-baru, Pak, saya diserang, dirundung duka.